Babi sedang menyeberangi laut. Dan kita lihat bagaimana dia tu, babi nampak tu, babi tu. Tu nampak babi tu. Dia sedang mengapung-apungkan dirinya. Tak nampak. Itu dia. Ini dia babi laut kita. Babi ke? Babi hutan. Babi hutan. Babi hutan sedang dia dengan family dia agak tak selesai. Dia agak tak ada masalah rumah tangga ni. Dia mungkin ada masalah rumah tangga, jadi itulah terpaksa dia bawa diri. Dan tak tahu dia nak ke mana, kita pun tak faham. Sana pulau mainland, ini pulau Pangkor. Dan tak tahu nak pergi mana. Agak nampak kayanya dia mungkin akan patah balik. Dan itulah dia, mananya. Ini namanya babi seberang laut. Babi seberang selat. Kalau kita ada panah, kita boleh panah dia. Dan tak boleh jual lah. Ya. Ini dia babi. Terima kasih untuk pemandu pelancong kita yang telah membawa kita melihat satu fenomena asing. Satu fenomena. Ini dia antara pelawak-pelawak kita bertuah. Nasib baik. Dia. Nah, ini dia. Dan di Fahad. Semuanya dia bertuah melihat babi terapung. Ya, saya rasa semua gembira. Ya, kita rasa pengalaman yang takkan dilupakan. Okey, kalau boleh dekat kita usik sikit. Ayah. Dan lihat moncongnya terapung-rapung dan kakinya boleh berenang. Dan laju berenang dia, sekejap dia sudah sampai tengah. Dan inilah dia kebesaran dan keajaiban yang Allah tunjukkan kepada binatang bernama babi ni. Babi. Okay, bye-bye, babi. Babi. Bila nak tangkap ikan? Tak payahlah, kita tangkap babi je lah. Dia dah kejar kita sekarang. Dia dah kejar kita belakang. Dia dah kejar kita. Dia kejar kita. Habis. Dia kejar kita. Dia kejar kita dapat gayanya. Agaknya dia dah kenal. Saya rasa dia dah kenal dengan Fahad ni. Mungkin dia mencari Fahad. Ni Fahad. Macam itu ya. Dia tengok macam tu, tapi dia akhirat settle dia. Dia tak jadi orang, dia mati je. Dekat akhirat dia tak ada nyawa dah. Nyawa dia. Bye-bye, babi. Okay. Kita sekarang menghala balik. Okay, itulah dia. Kita punya laporan daripada Pulau Pangkor. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.